Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menjenguk budayawan Emma Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Sarjito Yogyakarta Minggu. Jokowi dan rombongan menjenguk Cak Nun pada Minggu pagi. Jokowi terlihat datang mengendarai mobil hitam. Sebelumnya Jokowi tiba di Yogyakarta pada Sabtu, lantas menginap di Gedung Agung Yogyakarta. Kepala Bagian Hukum dan Humas Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Sarjito Badu Hermawan mengatakan, Presiden menjenguk Cak Nun hanya 15 menit. Ketika menjenguk, Jokowi bertemu istri Cak Nun, Novia Kolopaking, dan anaknya. Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih masuk melalui pintu lobi Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Seperti diketahui, di beberapa kesempatan Cak Nun sering memberikan kritik pedas terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan pernah suatu waktu Cak Nun mengeluarkan pernyataan menyamakan Jokowi dengan Fir'aun hingga viral di media sosial. Meski kemudian Cak Nun membuat klarifikasi dan meminta maaf. Dia mengaku tergelincir dalam kesalahan. Dia pun secara terbuka mengakui kesalahannya dan meminta maaf.